Jumat pagi bertempat di kantor Gubernur Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 secara virtual yang juga dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Jambi. Dalam momentum ini, Kota Jambi berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI, yaitu STPM Award atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Ini berkaitan dengan Open Defecation Free atau daerah yang bebas dari buang air sembarangan. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris kepada Wawako Maulana. Wawako Maulana mengatakan penghargaan ini tentu hasil dari upaya pemerintah Kota Jambi memberikan ketersediaan fasilitas lingkungan untuk bebas dari buang air besar sembarangan, serta partisipasi stakeholder dan semua elemen yang menggerakkan semua lapisan masyarakat, sehingga Kota Jambi bebas dari buang air besar sembarangan. Wawako Maulana mengatakan penghargaan ini didedikasikan kepada seluruh jajaran tenaga kesehatan, camat, lurah, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berperan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat di Kota Jambi. Hal ini tentu merupakan aspek-aspek penting di mana pemerintah Kota Jambi memberikan fasilitasi terhadap ketersediaan fasilitas lingkungan untuk bebas dari buang air besar sembarangan dan juga partisipasi dari masyarakat menggerakkan semua elemen stakeholders mulai dari masyarakat, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat sehingga Kota Jambi bebas dari buang air besar sembarangan. Apresiasi ini tentu kami dedikasikan untuk seluruh masyarakat Kota Jambi. Suci Mahayanti, Jambi TV.